welcome back to my channel. Okay, baru nak intro kan. Okay, saya excited sangat nak settlekan ketiga-tiga planner ni. Untuk cover planner ni saya beli asing dengan dia punya content kat dalam tu. Kalau korang nak dapatkan juga planner ni ataupun accessory planner ni, nanti saya akan letak link dekat bawah. Korang just click link je kalau nak beli juga, okay. Semua ni saya beli dekat Shopee. Cuma yang untuk content planner ni saya beli tempat yang berbeza lah. Mostly content untuk setiap planner ni saya beli macam tempat asing-asing sebab saya nak make sure content tu sesuai dengan saya. So, jom kita tengok macam mana saya DIY punya planner letak dekat dalam planner cover ni. Jom. Sebab sekarang ni ada tiga benda penting yang saya buat. First is YouTube, second is homeschool. Oh sorry, saya utamakan homeschool anak. Yang pertama adalah homeschooling anak, which is this one. Ini perkara penting, perkara utama. So saya perlu plan. Actually saya dah plan dah sikit-sikit, cuma tak berapa nak complete lagi sebab serious. Benda ni macam kita nak homeschool anak ni, dia perlu mental and physical yang kuat tau. Sebab saya full time housewife, lepas tu saya nak homeschool dua orang anak, and saya pula memang tahun ni saya plan nak buat balik business. So macam-macam benda dalam otak ni. So I really need this kind of planner lah. Unexpected thing happen, which is saya terpaksa homeschool anak. Homeschool ni pun saya harap tak lama lah, which is mungkin sampai bulan 4 macam tu. Tengok keadaan lepas dah keadaan COVID getting better. Sebab sekarang ni pun dekat Malaysia dah start bagi vaksin. Okay, so ini dia dah settle ke planner finally. Dah masuk bulan March dah, baru nak settle planner kan. Okay, so ini adalah tiga planner. Sebelum ni saya buat planner, satu planner je, which is this one. Saya dump semua benda kat sini. Dan macam saya ikut bulan lah. Kalau macam untuk bulan March, saya letak yang March sahaja dalam ni. So sekarang ni saya dah ada tiga, walaupun nampak macam banyak. Tapi saya lagi prefer macam ni untuk masa ni. So satunya adalah YouTube planner. Yang YouTube planner ni saya tunjuk sikit lah. Just untuk satu bulan je saya letak sebab saya tak print lagi. Saya beli ni, saya insert ni saya print sendiri. Dia punya content kat dalam ni saya print sendiri. Dia macam ada daily planner. Macam tu, daily planner. Dah sampai 30 hari, lepas tu ada weekly planner. Nak buat apa untuk bulan tu, untuk minggu tu. Lepas tu ada monthly overview, monthly calendar macam ni. Actually kalau saya guna ni instead of yang saya pernah beli sebelum ni, yang harian punya, actually dah cukup dah tau yang ni. Cuma yang ni, ingat tak sebelum ni saya pernah yang ni kan, ni planner untuk personal, untuk daily punya. Kalau guna yang YouTube planner ni pun actually dah cukup dah macam tu. Yang ini saya jarang-jarang guna. Cuma dalam ni dia macam lagi detail. Sebabnya ada apa orang panggil, macam kita punya, kita nak track pembelanjaan kita, semua ada kat dalam ni. Sekarang macam February kan, dia ada sedekah tracker, period tracker, lagi detail lah. Macam ada ni expense, apa ni, expense tracker ni, monthly expenses tracker. Dan macam ni lagi detail. Kalau macam YouTube ni tak ada. YouTube ni banyaknya planning untuk YouTube dan aktiviti seharian saya. Kalau macam sebelum ni, YouTube ni macam main lah apa yang saya buat. Macam saya kerap upload sebelum ni, everyday macam saya cuba untuk buat content. Cuma sekarang ni saya dah slow down sebab bagi laluan kepada anak saya untuk homeschool. So muncullah planner ketiga bila anak dah homeschool. Yang ni memang complete, everything ada pasal anak.
kan. Lepas tu macam-macam lah, travel wish list, apa macam mana planning untuk minggu tu, hari tu nak ajar apa, tema apa semua, everything ada dalam ni. So I'm so happy. Actually kan, dia macam ni tau, bila ada planner ni, ini pendapat saya lah, bila kita ada planner, kita akan rasa lagi teratur. Kadang-kadang tu tak semestinya apa yang saya plan kat dalam planner ni saya buat. Kadang-kadang tu ada juga waktu-waktu saya rasa macam penat, saya akan, saya tak buat lah benda apa yang saya plan ni, saya akan rehat. So bila ada benda ni, dia macam mengurangkan serabut dekat otak saya ni, sebab saya dah tahu apa nak buat. If like saya tak sempat buat, saya tahu apa yang tak sempat buat tu and boleh buat bila free. Okay guys, so itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Hope korang enjoy watching this video and yang penting dapat manfaat daripada video ni. Kepada korang yang nak dapatkan juga barang-barang yang saya tunjuk tadi untuk buat planner semua tu, korang boleh check dekat description box kat bawah. Okay, so sebelum saya akhiri video ni, dijemput kepada korang semua untuk follow my Instagram Fazira Ashkin and boleh subscribe my YouTube channel, boleh bagi thumbs up untuk video ni. Okay, see you in my next video. Bye.